Salam Agroinovasi. Masih bersama dengan saya, Karin. Dan saat ini saya sedang berada di Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian. Nah, kali ini kita akan meliput acara pelatihan peningkatan mutu pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian. Penasaran kan? Yuk mari ikuti saya. Bimbingan teknis peningkatan mutu dan pengolahan pascapanen jahe diselenggarakan oleh BP Pascapanen Pertanian bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Bogor dan dibuka oleh Kadis Pertanian Kota Bogor Bapak Dr. Andes Irwan Rianto MSI dan dilanjutkan dengan paparan dari narasumber Dr. Anda Hernani MSI, peneliti BP Pascapanen. Acara diikuti oleh 20 peserta dari KWT Binaan Dinas Pertanian Kota Bogor. Diharapkan melalui bimtek olahan jahe ini, para peserta dapat memproduksi sendiri produk olahan jahe dan menjadikan sumber penghasilan bagi mereka. Para peserta tampak antusias mengikuti bimtek tersebut. Hal ini sesuai dengan harapan Bapak Kadis Pertanian Kota Bogor. Besar harapan kita dengan banyaknya pelatihan ini, banyak masyarakat kita yang punya keterampilan, kemampuan untuk berusaha, untuk bisa mendapatkan peningkatan kesejahteraan keluarga, minimal keluarga, syukur-syukur dia bisa sukses di bidang usahanya. Hal ini banyak kita lakukan, pelatihan-pelatihan ini, supaya masyarakat kita semakin banyak yang menjadi entrepreneur. Itu besar harapan kami, sehingga pertanian ini bisa lebih maju, lebih hebat, karena ada mereka-mereka yang bisa memasarkan hasil-hasil pertanian. Diharapkan melalui bimtek olahan jahe ini, para peserta dapat memproduksi sendiri produk olahan jahe dan menjadikan sumber penghasilan bagi mereka. Ya, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pelatihan peningkatan mutu pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat tani sekalian. Saya Karin, pamit undur diri. Salam Agroinovasi.